Semua siswa menduduki tempat mereka masing-masing. Selamat pagi. Saya pikir Ibu Yanti sama santri-santri. Iya. Hai Ibu. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membatik. Untuk itu dikerjakan per kelompok ya. Baik, kalau begitu Ibu tinggal dulu karena ada urusan lain. Kalian baik-baik. Cok sentuh apa Ki? Iya Be, makan sama orang teman batik. Sudah, kan zaman sekarang so ada sosmed. Tong bisa buka di sosmed cara membatik kan? Lalu, salah satu murid berdiri dan membuat video tentang kegiatan mereka di dalam kelas. Hai guys, jadi hari ini seperti biasa saya akan bikin vlog buat bakal saya lihat apa saja yang dibikinnya sampai teman-teman di dalam kelas. Nah, ini dia dua manusia ambis di kelas. Dong ini adalah orang tergercep kalau dikasih tugas. Coba lihat deh, pas dikasih tugas membatik, dong langsung bikin. Padahal jujur membatik itu bikin bosan. Nggak kalau mau bavlog saja, tak usah bawa kesibukan orang lain. Asalnya tahu, batik itu salah satu warisan budaya Indonesia. Baru nggak senaknya bablang begitu, dan menghargai budaya Indonesia sama sekali ya. Yuk, kan memang betul, batik itu tak menarik, kuno lagi, memang kampungan. Weh, ngajem gak bilang senang begitu, ini batik hasil karya bangsa Indonesia. Nggak tak boleh bilang senangnya begitu, kalau aku suka batik, dia tinggal di Indonesia. Weh, sudah, nanti kalau guru lain dengar, mau dimarah lagi. Cuman gara-gara batik, bakal lain. Ya, aku tak pernah dong batik di belakang begitu. Weh, sudah Jo, astaga, kan ini. Lisa, tenang dulu, jangan tahu emosi. Sekarang ini teman aja sama-sama bertanggung bertugas. Sama aku tuh guru masuk di sama petol lagi, karena aku tanggung lagi ini. Ya, butuh itu, Marjo yang ada datang, aku dulu. Memang tidak mudahnya itu. Mereka pun belajar bersama-sama mengenai membatik. Lalu, di saat Lisa dan Nathan yang asik tengah belajar, Lisa menatap Nathan dengan wajah tersenyum. Ketika Nathan menatap kembali, Lisa pun menyalahkan pandangannya. Woi, cuman ya, bapak belajar sama gitu? Ya benar, Jo. Bapak mau duduk di sini, bapak mau belajar sana. Celah pura-pura lagi. Untuk ini, untuk DIY Pabli, kan kasih buat membatik ya? Oke, boleh. Nanti ngapain, Sa? Oke. Murid yang lain menatap mereka sambil berbisik-bisik. Bukan saatnya babucin ini. Dan tiba-tiba ibu guru memasuki kelas. Ini yang lain kenapa tidak kerja? Bemos ibu, saya suka babatik. Astaga, nak. Lalu ibu guru pun menjelaskan tentang batik yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Dan murid yang tidak suka membatik pun menjadi suka membatik. Kisah tak mencinta, tak hanya suka duka.